Welcome back di The Jack Channel, dan hari ini kita akan belajar sedikit mengenai how to make a design IG feed di Canva. Ya, kita akan mulai saja. Ya, pertama-tama kita akan search dulu feed Instagram. Ada beberapa sampel desain guys di sini, cukup banyak. Tapi saya akan mulai saja untuk training kita hari ini, yaitu kita cukup hanya di sampel yang tidak berbayar. Kalau ada tulisan berbayar jangan dipilih ya guys. Nah, sampel yang tidak berbayar atau free bisa kita pilih untuk edit. Di sini ada, kita bisa edit untuk menunya, sorry, tulisannya. Lalu kita edit beberapa tulisan lagi. Ini bisa diganti, sebenarnya tidak hanya ganti kata-kata, tapi juga ganti jenis tulisan. Ya, hampir di semua tulisan kita bisa ganti. Lalu nah guys, misalkan ada bentuk huruf kayak gini ya, kita bisa geser sedikit garisnya, nah, supaya bisa jadi lurus. Kita juga bisa ganti warnanya nih guys, bisa kita pilih warnanya apa. Gua lagi lebih suka ke warna hijau, ya seperti ini. Bisa ganti lagi warna hijau, oke? Nah, kalau di bagian ini kita nggak bisa ganti karena itu rupanya dia template ini ada image juga yang dimasukin dari image daun. Oke guys, sekian dulu training kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.